Kemudian ini untuk semua orang lain bersatu. Daripada saya, saya ambil this opportunity untuk dengar apa yang akan Tuan katakan berkenaan dengan kita punya kita penyatuan kita. Bagaimana sebenarnya dalam keadaan politik sekarang ni, kita faham yang hak kita sedang dijentik-jentik. Jadi dengan adanya penyatuan dan apa memperketuakan ukhuwah dan silaturahim Melayu ni, especially dari segi politik ni, sangat penting untuk kita memperkuatkan apa kata mempertahankan hak kita. Bahawa yakin yang orang Melayu, kita risau satu perkara. Banyak apa nama pensyarah-pensyarah universiti kata impossible orang Melayu dapat bersatu hati. Saya yakin orang Melayu akan bersatu hati dengan syarat. Tapi sejarah yang kita lihat, orang Melayu akan bersatu apabila kita ditekan. Jadi sekarang ni kita dalam keadaan ditekan ni. Jadi kalau kita tak bersatu, sama ada kita nak kehilangan negara kita ataupun kita nak bersatu. We only have this two choice. So pada hari ini, dan saya rasa Tun Dr. Mahathir adalah orang yang memang satu susuk yang macam mana sekalipun hidup mati dia adalah untuk orang Melayu. So now bagi saya, inilah masanya. This is the time. Now or never. Kalau kita tak nak bersatu, kita akan kehilangan negara ini. So selamat kembali kepada semua orang Melayu. Thank you, Wawa.